Dan media, alhamdulillah ya pada sore hari ini penerbangan kedua evakuasi dari Lebanon telah tiba dengan selamat di Indonesia. Pada penerbangan kedua ini ada 20 WNI. Sedangkan tadi penerbangan tadi pagi ada 20 WNI dan satu warga negara asing pasangan dari WNI. Sehingga total ada 40 WNI dan satu warga negara asing, ya, spouse dari WNI yang alhamdulillah telah tiba di Indonesia. Ke-41 evakui ini merupakan bagian dari proses evakuasi WNI melalui jalur darat, ya, yang kompleks dan panjang dari Beirut menuju ke Damaskus, kemudian ke Aman, dan kemudian kita terbangkan ke Jakarta. Ya, alhamdulillah semuanya tadi bersama kementerian lembaga terkait kita sudah periksa kondisi mereka sehat, ya, dan dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Sehingga dari proses evakuasi yang kita lakukan hari ini total ada 65 warga negara kita yang sudah bisa kita evakuasi dari Lebanon sejak KBRI Beirut menetapkan status siaga 1 pada tanggal 4 Agustus yang lalu. Masih ada 116 warga negara kita yang masih tinggal di Lebanon. Mayoritas memang memilih untuk tetap tinggal di sana karena alasan pribadi. Ya. Nah, dalam kesempatan ini merupakan proses evakuasi yang panjang dan kompleks dan merupakan hasil koordinasi dari seluruh kementerian lembaga, ya, dari Mabes TNI, kemudian dari teman-teman Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK, ya, kementerian-kementerian sosial, instansi-instansi CIQ yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, dan juga Kementerian Dalam Negeri serta kantor penghubung provinsi-provinsi daerah asal, yaitu dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, dan juga Bali. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk bantuan, dukungan dari seluruh pihak dan kementerian lembaga sehingga proses evakuasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya kami sangat menghimbau kepada warga negara kita yang masih ada di Lebanon untuk bisa tetap menjaga kondisi, ya, dan kemudian mengikuti arahan dari KBRI Beirut untuk segera ikut evakuasi. Ya, keputusan evakuasi kita harapkan dapat segera diambil oleh warga negara kita sebelum situasi semakin memburuk. Ya. Dan kepada warga negara kita yang memiliki rencana perjalanan ke wilayah Lebanon, Suriah, Iran, Israel, Palestina, dan Yaman, kami sangat menghimbau agar dapat menunda perjalanan ke titik-titik tersebut. Dan bagi yang memiliki perjalanan penerbangan menuju wilayah Timur Tengah, agar terus memantau situasi, ya, antisipasi gangguan penerbangan, ya, sebagaimana jika terjadi ada serangan antara Iran dan Israel, beberapa negara Timur Tengah akan menutup wilayah udaranya, dan antisipasi jika ada cancellation dari sisi penerbangan, agar tidak stranded di titik-titik penerbangan hub yang ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ya ada pertanyaan, silakan. Ini kan tadi disampaikan kalau ini proses evakuasi yang panjang gitu ya, ada kesulitan. Yang dihadapi, ya, pertama dari sisi tadi warga negara kita, ya, banyak yang masih memilih untuk tetap tinggal di Lebanon. Yang ini tentu kami sangat-sangat himbau agar dapat segera ikut evakuasi. Jangan menunggu situasi menjadi semakin keotik, ya, karena kalau terjadi perang terbuka sampai wilayah Beirut, ya, tentu akan mempengaruhi kemampuan KBRI Beirut, ya, dalam melakukan langkah-langkah penyelamatan. Yang kedua, dari 65 yang sudah kita evakuasi, ternyata ada warga negara kita yang tercatat melakukan pelanggaran keimigrasian. Ya, sehingga ini memerlukan proses waktu untuk mengurus hal tersebut dari otoritas imigrasi Lebanon. Ya.
Namun berkat kerjasama yang baik dengan KBRI Beirut, akhirnya mereka yang melakukan pelanggaran keimigrasian tetap diizinkan untuk ikut proses evakuasi. Dan juga dari sisi keamanan, ya, sebagaimana mungkin teman-teman pahami, jalur darat yang kita lalui itu pada saat gelombang terakhir melewati jalur tersebut menjadi sasaran serangan Israel, sehingga jalur darat terutama di perbatasan Masnaa putus saat ini. Ya, ini beberapa tantangan yang kita hadapi. Ya, mungkin silakan kalau ini adalah Mbak ya. Niluh, ya, ya, warga negara kita yang ada di Lebanon. Mbak Niluh ini adalah pekerja migran yang bekerja selama ini di Lebanon. Iya, selamat sore semuanya. Pengalaman saya pulang ini karena situasi sangat mencekam, saya mau pulang melapor sama KBRI saya di Beirut. Lalu saya mengambil keputusan untuk pulang karena situasi sudah tidak aman. Ya. Tempat tinggal saya di Beirut namanya di Bir Hasan Sultan Ibrahim. Kejadian yang waktu itu terjadi tanggal 27 pas saya kerja dengar suara gitu. Lalu saya ngomong langsung sama bos bahwa saya itu mau pulang. Bos saya udah ngasih pulang, pulang aja dulu sama KBRI karena saya tidak bisa mengurus di airport karena bos saya nggak ada di Lebanon gitu. Karena saya memutuskan untuk pulang aja gitu. Karena udah tidak aman, udah tidak merasa aman. Pengalaman perjalanannya seperti apa dari Lebanon ke Indonesia? Pengalaman saya dari Lebanon menuju Suriah sangat melelahkan. Melelahkan, apa namanya itu panjang lewat enggak ada gini apa namanya kejadian itu, cuma panjang perjalanannya gitu. Lama. 3 jam dari perbatasan Suriah ke KBRI Suriah. Damaskus. Ya, Damaskus. Ya.